Matias saja tak panggil segera datang dia. Nah itu dia. Nah itu. Lalu abangku lagi di mana? Eh kok abangku, adikku? Malang dia. Iya, tadi dia di Jakarta. Iya toh ini. Padahal kita siapkan semua buat dia loh. Iya tanan. Nanti dia akan dapat marah lagi dari Fabio ya tadi. Guys, kita lagi barbecue di rumah. Ini ada coach Fabio lagi mau ngomong sesuatu nih. Kenapa? Ya, sayang sekali ini kayaknya kurang satu. Ya, coach Timo yang hari ini siang sudah ada dekat sekali di sini harus pulang cepat ke Malang. Gak tahu ada apa di Malang itu sama. Iya, padahal dia di Bintaro kan? Lalu dia kaget. Dia kaget sekali dari rumahnya. Oh, emangnya rumah ini dekat rumah Raf ya? Oh, berarti udah tua. Udah. Oke. Salam Tekok Londo Jowo Kabeh. Jangan lupa subscribe dan like video berikut ini. Kita lagi persiapan mau barbeque-an di rumah. Nona sudah siapkan katokel zalat. Nanti tugasnya aku bikin tomahawk ini. Sama nanti juga ada dia punya apa nama king prawn. Nanti kita juga grill king prawn ini. Nah ini spesialisnya Nona Dewi. Gimana baby? Everything on control? Rasanya gimana? Hah? Pasti enak ya. Nanti kita lihat jadinya bagaimana. Oke, sekarang Om Londo yang minta di videoin. Ya, kita minta di videoin ya. Ya, kita lagi belajar bikin tomahawk. Yang sebenarnya jadi sekarang kita kasih banyak sekali apa namanya? Pepper dulu. Jadi kamu lihat di bawah sini, lihat ini bawah sini pepper, sini semua sudah disiapkan. Baru setelah itu kita akan lanjutkan dengan kasih garam. Nah, kita akan lanjut kasihkan garam karena kebutuhannya itu banyak loh. Jadi kita bikin. Ini guys. Ini persiapan supaya dia betul-betul masuk ke pori-porinya. Ya. Jangan kebajangan kalau pepper. Kita sudah belajar. Enggak, kalau pepper jangan banyak-banyak. Ini luar biasa nih guys. Saltnya aja nanti kepedesan loh. Tidak pada. Ini lihat nanti kasih komentar setelah jadi. Sotoy banget. Ya kadang-kadang kita sotoy juga bisa kan? Ini juga. Ini guys, ini kita belajar. Jadi nanti di sampingnya pun lihat bagian atas ini nanti di grillnya juga harus jangan dilupain. Enggak boleh dilupain. Ini berapa beratnya? Ini beratnya 1 kilo 200 gram kalau enggak salah. Jadi kita biarkan dia ngendap dulu. Harganya berapa Om Londo? Enggak penting harga, itu ya kurang lebih ya mungkin ya 1 kilonya. Ya satu ya mungkin 1,2 kilo. Enggak penting itu, yang penting rasanya harus enak. Karena yang datang teman-teman baik kita. Ada Fabio, dengar lu? Ada Fabio, coach private-nya Claudia. Ada Ray, my best friend. Anaknya juga main sama Claudia, Vino. Ada Matias, ibu. Dulu dia fisioterapornya timnas putri Indonesia maupun putra. Ada Mira, best friend-nya Nona dari kecil. Pokoknya kita mau enjoy malam ini. Nah nanti kalau itu kurang, kita ini nanti kita siapkan lagi nih. Ini Wagyu. Ini cara bikinnya nanti beda. Nanti bikinnya. Kita bikin itu dulu ya. Alright. Kita lihat nanti hasilnya bagaimana. Ini sebentar lagi udah siap untuk di barbecue. Kita juga ada king prawn yang akan kita grill dan ada sosisong. Ada yang kelupaan? Wah, ini tomat kesayangannya aku nih. Tomat apa Bibi namanya ini? Bisa bikin tapi nggak tahu namanya. Tomat betelor. Tomat betelor. Temperaturnya dia sudah mendekatin 100 berapa? 180 ya? Ya. Jadi kita lihat, kita buka sekarang. Nah, guys, aduh panas. Ini tomahawk 1.2 kilo. Ini kita akan lihat, kita akan masak sekarang, kita taruh ya. Nah, ini katanya. Nah, itu ovennya masih nyalain nggak? Ovennya 130. Belum, nggak usah sekarang. Sebentar lagi, 130 derajat. Kita lihat sebentar. Nanti baru kita makan wagyu-nya ini dulu. Kalau wagyu lebih gampang, lebih cepat. Iya kan? Hah?
kau rasa Chef Ralph bisa nggak? Bisa dong. Hah? Bisa dong. Yakin? Yakin. Nah ini nih, nih tuan. Matias aja tak panggil segera datang dia. Nah itu dia. Nah itu. Lalu abangku lagi di mana? Eh kok abangku, adikku? Malang dia. Iya, tadi dia di Jakarta. Piye toh ini? Padahal kita siapkan semua buat dia loh. Piye tanan? Imo. Nanti dia akan dapat marah lagi dari Fabio, lihat tadi. Terus kita tahan 4-5 menit every side. Jadi kita lihat sekarang, kita harus lihat, lihat. Ada jam gak? Tapi nanti belum jadi nih. Akan saya bawa dulu ke oven dulu selama 30 menit. Kita lihat nanti. Selama kurang lebih 30 menit. Oke. Taruh panas. Ya. Selama kurang lebih 30 menit. Kita lihat bagaimana nanti hasilnya. Kita tidak janji. Tapi oke lah. Mungkin kasinan, mungkin apa enggak tahu lah. Tapi tolong dihargain aja lah. Chef LJK ya. Guys, kita lagi barbecue di rumah. Ini ada Coach Fabio lagi mau ngomong sesuatu nih. Kenapa? Ya, sayang sekali ini kayaknya kurang satu. Ya, Coach Timo yang hari ini siang sudah ada dekat sekali di sini, harus pulang cepat ke Malang. Gak tahu ada apa di Malang itu, saya nggak ngerti. Iya, padahal dia di Bintaro kan. Padahal Bintaro. Lalu dia kaget. Dia kaget sekali dari rumahnya. Oh, emangnya rumah? Ini dekat rumah Ralph ya. Oh, berarti udah tua. Udah tua. Oke. Ya, best regard. Ya. Best regard. Timo masih kenal ini nggak? Ah ini, Om Rey. Ingat tua dia. Hah? Kalau ingat, kalau barbecue begini, ingat dulu di rumah bikin apa kita di rumah saya di Pondok Blimbing Indah. Pondok Blimbing Indah, ingat ya. Oke? Okay? Thank you. Jadi, Fabio, saladnya oke? Okay? Oke. Enak? Enak. Steaknya bagaimana? Mantap. Mantap? Ya. Tuh. Nih. Matias. How are you, Matias? I'm excellent. Berkualitas. 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 Ini salad mantap sekali. Mantap. Kan? Mantap. Guys, ini tomahawk-nya sudah jadi. Sudah jadi. Jadi kita akan biarkan kurang lebih 10 menit supaya dia meresap dulu semua. Baru nanti akan kita potong. Kelihatannya oke, okay. Fat-nya pun juga enak sekali. Kalau orang suka fat luar biasa. Jadi aku akan minta orang Brazil nih untuk menilai, karena orang Brazil kan terkenal dengan steaknya. Nanti lihat dulu ini bagaimana. Hah? Apakah sudah medium rare atau enggak, kita lihat. Belum. Rare. Jadi apapun hasilnya kau tetap puji diriku kan? Oke, okay, pasti. Yeah. Baby, jangan ngomong keasinan kegini atau apa. Sama dengan udang ya? Nah, sama. Bagaimana, Coach? Ini sepertinya sudah... Sepertinya sudah oke. Chef Fabio udah setuju ya. Chef Fabio sudah. Hah? Chef Fabio udah setuju. Right, oke. Okay. Kalau orang Brasil bilang enak. Kita tinggal tunggu 5 menit lagi, kita coba, kita potong ya. Kalau udah jadi gini, kita tidak bisa langsung potong. Kita harus tunggu minimum 5 menit. 10. Sampai 10 menit supaya dia jusnya itu masuk ke dalam. Soalnya kalau kita potong sekarang,
darah jusnya akan keluar. Nah, nanti kita akan lihat bahwa jusnya akan jauh lebih mana. Ini berdasarkan YouTube, guys. Kita akan coba. Tapi kalau bisa ya Chef LJK ya. Oke. Okay? Ini seremoni pemotongan. Baby, kita potong bagian mana dulu? Kita lihat dulu, kita tes dulu. Udah 10 menit belum? Udah 5 menit lebih. Aku okay. Rasa cukup lah. Ya, coba kita cek dulu. Okay. Coba. Perfect. Hah? Perfect. Coba lihat jadinya. Sudah medium nih, bukan medium rare lagi. Medium rare, medium. Tapi hah? Nah, medium rare. Tuh. Dalamnya baru masih ya, medium rare. Tuh, baru kita potong. Gila. Hah? Perfect. Perfecto. Juicy. Juicy, juicy-nya ada. Fabio? Yes. Fabio? Mana dia? Coba kau lihat Brazilnya. Wah, wow, merah ya. Ini cakep. Cakep kan? Cakep enggak? Iya. Fabio? Coba kau lihat pemotongannya ini. Oke okay, enggak? Coba lihat warnanya kalau dari sini. Lihat okay. Brazilian quality atau enggak? Ini jangan di underestimate ya, ini LJK nih. Ini. Oh, ini ada tibunnya, potong agak ke samping. Saya selalu akan menyiapkan sedikit di tulang-tulangnya. Meskipun biasanya aku gak mau bilang istriku yang paling suka, tapi banyak yang suka, tapi itu akan aku amankan buat siapa? For my lovely doggy. Itu udah, ya. Jadi kita potong sekarang di sini. Jadi mereka pun harus menikmati. Jadi kalian lihat bagian ini. Ini bagian biasanya menjadi rebutan. Ya. Rebutan, siapapun akan suka. Betul. But, I give it to my lovely to doggy. Ya ampun. Okay. Ambil ini. Lagi. Gila, Rick. Enak banget, Rick. Piring kalian mana? Piringnya. Opa. Opa. Baby. Which one you want it? Itu buat kamu, buat Gary. Nih. Aku enggak usah, kalian aja. Wow. Oke, coba satu dulu. Matias. Manyos. Super. Manyos. Best. Mira mana, Mira? Baby. Yum. Ini baby dag. Lemaknya enak banget, baby. Aku piringku mana? Mira. Sini Mira. Kita sekolah tuh enggak pakai saus. Mira mau yang mana? Enak sekali Mira. Yang ada fatnya. Yang ada fatnya. Enak sekali Mira. Aku mau pakai cimre curing. Wits. Luar biasa. Sekarang tinggal buat aku sama istriku. Ini yang baby, ini yang pegang video enggak dapat. Baby, yang aku bilang ini biasanya istriku suka ini, tapi enggak ini akan kita serahkan ke Pablo. Enggak lah, itu dagingnya masih banyak. Jangan, ya mereka juga suka. Oh, loh, ya kan protes dia. Pablo, itu the best part kok. The best part. Okay, thank you. So, you see how LJK cook the tomahawk. Hopefully, it is good. Thank you.